kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم روحنا من الأحزان ما دمنا في هذا الدهر بالرضا والتسليم لقضائك حتى لا نزول مستبشرين فارحين مستأنسين بك يا كريم يا رحيم اللهم إنا نسألك أن تبشراني ببشارة من أحببته من عبادك الصالحين اللهم يسر أمورنا أمين اللهم يسر أمورنا أمين اللهم يسر أمورنا أمين واغفر ذنوبنا واجبرنا وارفعنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأنت راض عنا واغفر لنا ما قدمناه إنك الغفار الذنوب والستر العيوب يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآل آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Para habaib, para kiai yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan semuanya diberikan berkah oleh Allah. Wabil khusus Sayyidil Habib Abdurrahman Barakabah. Demikian pula Gus Rafiq, mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan beliau tetap memegang amanat sebagai penerus pendiri Majlis Maulid Nabi Riyadhul Jannah Bapak Ki Haji Abdul Rahim dan mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan berkah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula Bapak Ki Haji Anwar wa Sayyidil Habib Taufiq وعمي عبد الله مولى دويله والسيد حبيب طه العدار وفرح حبايب وبالخصوص وكيل جوبنور جوا تيمور قس ايفول dan حاضرين yang hadir pada malam ini pada puncak 40 hari Safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sekaligus al-haul para waliyun min awliyaillah. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan berkah oleh Allah. Wa demikian pula yang saya muliakan Sayyidil Habib Idrus bin Muhammad Idrus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang saya muliakan, tadi kita telah mendengar bagaimanakah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memohon ampun kepada Allah.
Disebutkan dalam hadis Arba'in Tanik, kalau seandainya kau mempunyai dosa selangit dan bumi, maka aku akan datangkan pula ampunan selangit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa dosa di antara kita dengan Allah, sebesar apapun, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita. Selagi nyawa kita belum sampai di tenggorokan, demikian pula selagi matahari belum terbit dari barat. Kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan, Allah subhanahu wa ta'ala menutup taubat seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abid ma lam yugargir. Allah taala menerima taubat seorang hamba selagi nyawa hamba tersebut belum sampai di tenggorokan. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, apakah yang hadir pada malam ini mengetahui kapankah nyawa kita akan dicabut oleh Allah? Yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang mengetahui kapankah akan dicabut nyawanya oleh Allah? Maka kita jangan menunda-nunda untuk bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa antara kita dengan Allah akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam-macam ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dosa-dosa kecil terhapuskan walaupun kita ini tidak mudah memohon ampun, akan tetapi dosa-dosa kecil itu berguguran dengan sendirinya. Misalnya kita berwudu, misalnya kita membaca Al-Quran, misalnya pada saat kita berzikir, misalnya pada saat kita semua hadir peringatan maulid pada malam ini, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang besar, tidak mungkin terhapuskan kecuali melalui syarat-syarat tertentu. Dosa yang besar tidak akan terampuni kecuali dengan taubatun nasuhah. Demikian juga dalam riwayat Hajjin Mabrur, dalam riwayat jihadu fi sabilillah. Adapun dosa di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala telah kita uraikan. Cukup memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan taubatun nasuhah. Alhamdulillah. Gampang tidak? Gampang tidak? Gampang tidak? Kalau dosa antara kita dengan makhluk, ini tidak bisa terselesaikan hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Sebelum diselesaikan terlebih dahulu hubungannya dengan makhluk tersebut. Kalau seandainya dia mempunyai hutang, dia mampu tidak membayarnya, itu pun dosa. Dan belum terhapuskan kecuali ada kata-kata dimaafkan oleh orang yang menghutangi atau membayar hutangnya dengan sempurna. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita harus bangga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
besar bagi umatnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gampang. Kalau kita lihat saudara-saudara, iblis laknatullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 5000 tahun di dalam surganya Allah. Wajah iblis yang begitu tampan, wajah iblis dahulunya yang menawan, sampai-sampai langit pertama pun dihuni, dijaganya oleh iblis dahulu bernama At-Tuqa. Langit kedua bernama Al-Wali. Langit ketiga bernama Khazain. Lalu saudara-saudara, pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap makhluk ciptaan Allah, pada saat itu ada tiga: iblis, malaikat, dan Nabi Allah Adam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua sujud kepada Adam. Lantas iblis tersebut tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam ya Allah, kenapa aku mesti sujud? Kau ciptakan Adam dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Aku lebih afdol dari Adam, aku tidak mau sujud kepada Adam. Iblis berkata hal yang demikian di hadapan Allah sambil bertolak pinggang dengan penuh kesombongan, dengan penuh egois. Iblis melaksanakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibat kesombongan, bangga dengan pelanggaran yang ia lakukan, sampai saat ini pun iblis belum bertaubat kepada Gusti Allah. Na'udzubillah min. Pernah saudara-saudara, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, iblis berkata kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala, aku ini ingin rasanya bertaubat kepada Allah. Apakah Allah masih membuka pintu taubat buat aku ya Musa? Kemudian setelah Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah, mengajukan permintaan iblis, lalu Nabi Allah Musa berkata kepada iblis, ya iblis, bersyukurlah kau kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu iblis, tapi dengan satu catatan. Kata iblis, alhamdulillah, Allah mengampuni dosa-dosaku, cuman yang menjadi pertanyaan sekarang, catatan buat diriku ya Musa, syaratnya itu apa Musa? Mau tahu tidak? Kalau mau tahu, yang ngantuk dibangunin dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Semangat tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi Allah Musa, ya iblis, Allah akan menghapus dosamu, mengampuni dosamu dengan satu syarat. Apa itu ya Musa? Kau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada kuburan Adam. Lantas iblis marah.
aku tidak akan pernah sujud kepada kuburan Adam. Kalau saja Adam pada waktu hidupnya aku tidak sujud, apalagi pada waktu meninggalnya Adam. Ini contoh maksiat apabila dilakukan oleh seorang hamba disertai dengan sifat kesombongan, bangga diri, egois, maka taubatnya pun diperlukan hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Kalau kita lihat bagaimanakah Adam, Allah Subhanahu Ta'ala perintahkan kepada Adam untuk diam di dalam surganya Allah, menikmati segala kenikmatan yang ada di surganya Allah. Cuman Allah Ta'ala meminta kepada Adam untuk tidak memakan buah khuldi. Pada saat Nabi Allah Adam berfikir, kenapa Allah Ta'ala tidak membolehkan aku untuk memakan buah khuldi ini? Iblis yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala menjerit, menangis. Karena dalam sejarah saudara, iblis belum pernah menangis, belum pernah tidur. Kalau iblis pernah menangis menyesal atau pernah tidur sekejap, maka niscaya surga itu akan disesaki, dipenuhi oleh hamba Allah. Ada empat macam yang menyebabkan iblis tersebut menjadi nangis, menjerit kesakitan. Yang pertama, pada saat iblis mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Yang kedua, pada saat iblis dilaknat, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Yang ketiga, pada saat turunnya ayat Al-Fatihah. Dan yang keempat, pada saat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu iblis berubah wajahnya. Sebelum iblis dikeluarkan dari surga, iblis mampir dulu tuh ke dalam surga, melihat Nabi Allah Adam lagi berfikir. Adam, hari ini aku tahu kau berfikir, kenapa sih Allah Ta'ala melarang dirimu makan buah khuldi? Betul iblis, Allah Ta'ala tidak menginginkan kau hidup kekal di dunia, dia menginginkan hidup kekal di surga ini Adam. Yang kekal di surga ini adalah malaikat. Aku ingin bertanya Adam kepadamu, kira-kira kau ini ingin kekal tidak di surga ini? Tentu iblis, aku senang, aku ingin kekal. Maka hanya itu buah khuldi. Kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Pada saat iblis dikeluarkan dari surga, iblis wajahnya spontan menjadi berubah. Leher iblis pun berubah seperti unta. Jari-jemari iblis berubah berkuku yang sangat menakutkan. Dan pada saat itu wajah iblis sangat menakutkan. Na'udzubillah min dalik. Saking takutnya pada waktu itu, iblis sampai terkencing-kencing, saudara. Dari kencing iblis itu tumbuh, dari kencing iblis itu tumbuh tembakau. Dari tembakau diolah, dipotong, dipotong menjadi rokok di Samsu. Dipotong, dipotong menjadi rokok 76. Dipotong, dipotong menjadi rokok Marlboro. Jadi orang yang merokok itu
apa? Coba dikeraskan, Pak. Kencingnya apa? Tidak lain menghirup kencingnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Saya baca kitab, buka itu kitab Bahjatul Mahafin, semuanya disebutkan. Subhanallah, setelah itu Adam memakan buah khuldi. Allah murka kepada Adam, dan Adam pun dikeluarkannya dari surga oleh Allah Subhanallah Ta'ala. Pada saat Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga, menangis. Nabi Allah Adam menangis dengan penuh penyesalan, memohon ampun kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Tidak ada jawaban, saudara-saudara. Masa berlalu sampai 100 tahun. Nabi Allah Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan ini, saudara-saudara, dosa Adam, dosa iblis itu berapa sih sampai diusir oleh Allah Ta'ala? Hanya dengan satu dosa, hanya dengan satu kesalahan. Kesalahan satu iblis, kesalahan Adam cuma satu, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga. Lalu yang menjadi pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira sampian semuanya hafal tidak berapa banyak dosa sampian? Ada dua biji? 200? 1000? 1 juta? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, sudah Allah Ta'ala turunkan bala berkali-kali. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah Subhanallah Ta'ala telah turunkan musibah. Nabi Allah Adam pada saat bertawassul ingat kepada Rasulullah setelah 100 tahun, baru Allah Subhanallah Ta'ala menjawab atas permohonan maaf Nabi Allah Adam. Falamma asaba Adam khati'a farafa'a ra'afsahu faqala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan barokahnya Muhammad, ampunlah dosaku ya Allah. Allah mengatakan, bagaimana kau tahu Muhammad ya Adam, aku belum menciptakan ya Adam. Kata Nabi Allah Adam, pada waktu aku kau ciptakan ya Allah, aku mengangkat kepalaku di pintu-pintu arsy, di pintu-pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad ini tidak kau sampingkan, tidak berdampingan dengan namamu ya Allah, kecuali Muhammad ini orang pilihanmu, orang yang paling kau cintai ya Allah. Kata Allah Ta'ala, Laqal ghafartu laka, Laqal ghafartu laka, aku telah ampuni dosamu ya Adam, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan kau ya Adam. Maka kita semua ini bersyukur jadi umat dari umatnya Rasulullah. Kalau seandainya sampean semua mengetahui bagaimanakah cintanya Rasulullah kepada kita, niscaya sampean semua akan ridha berjalan sampai merangkak mendatangi Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Rasulullah sebelum meninggal menyebut umatnya di jembatan Siratal Mustaqim, umatnya yang disebut di surga pun, umatnya yang disebut. Kita sebagai umat Rasulullah malu kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, kalau kita tidak menghidupkan sunnah Rasulullah, kalau kita tidak menghidupkan misi dari misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rahim membimbing kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Dan khalifah beliau Gus Rafiq, kita harus memberikan doa yang banyak agar beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Kita harus ikuti sunnah Rasul
dan kita ikutin ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita mencintai sahabatnya, mencintai keluarganya. Kita lihat bagaimanakah tadi qasidah demi qasidah para-para ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan dalam syairnya. Al-Habib Saleh Tanggul tadi mengatakan, kullu man habbakum yahna yahna bisyafa'a minal mukhtar yawm al-lughyah. Semua orang yang mencintamu, mencintaimu wahai Rasulullah, akan mendapatkan syafa'ahmu. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini semua pencinta keluarga Nabi, betul tidak? Betul tidak? Tidak dinamakan orang-orang ahli sunnah wal jamaah kalau tidak cinta kepada keluarga Nabi, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Cuman cinta kita ma'asyiral ahli sunnah wal jamaah, cinta yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tidak seperti orang-orang kaum Rafidah, orang-orang Syiah yang mengatakan dirinya adalah cinta kepada keluarga Nabi. Dia mengatakan cinta kepada keluarga Nabi sementara dia mengafir-ngafirkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengakui. Makanya tadi saya kepingin kalau bicara ada Gus Ipul nih, supaya yapi itu cepat ditutup. Orang-orang Syiah ini telah mengganggu ketenangan NKRI, saudara-saudara. Betul tidak? Betul tidak? Saya sudah umumkan di mana tempat. Kalau pemerintah diam 1000 bahasa dengan adanya Syiah ini, kita tetap akan perangi. Siapapun di belakang mereka, kita akan tetap perangi, saudara-saudara. Kalau tidak akan hancur ini dunia ternabi. Kalau tidak akan hancur ini perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ma'syarul ahli sunnah wal jamaah yang cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Maka dari itu kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir pada malam ini. Pertama, kita harus tanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta pula kepada sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua. Amin. 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 Mau terus atau berhenti? Mau terus atau berhenti? Mau terus atau berhenti? Mau terus jek metorok tok lonjer. Ini yang bicara masih ada dua. Cukup. Mudah-mudahan barokah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tetap semangat tidak? Semangat tidak? Semangat tidak? Cinta tidak kepada Bapak Kiai Haji Abdul Rahim almarhum? Cinta tidak kepada Bapak Kiai Haji Abdul Rahim? Cinta tidak pada Gus Rahim? Cinta tidak pada Gus Rafiq? Demikian juga Al-Habib Abdul Rahman. Semuanya adalah penerus-penerus Majlis Dikim Riyadhul Jannah yang wajib kita doakan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan berkah oleh Allah. Hajatnya digabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang berdagang dilariskan dagangannya oleh Allah. Yang bertani dihasil limpah ruahkan pertaniannya oleh Allah. Mudah-mudahan para-para habaib ahli sunnah wal jamaah dipanjangkan umur oleh Allah. Diberikan barakah zahiran wa batinan oleh Allah. Mudah-mudahan para-para orang-orang alim ahli sunnah wal jamaah dipanjangkan umur oleh Allah. Diberikan berkah oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang Syiahnya diberikan taubat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka yang tidak taubat dikeluarkan dari bumi Indonesia oleh Allah. Dan tetap Indonesia dihuni oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim salatan takfiru bihal dhunub, wa tuslihu bihal kulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وآل آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.